Selamat siang sahabat Infrastruktur Channel di manapun berada. Yang ini Infrastruktur Channel lagi berada di kawasan Puja Mandala Nusa Dua, yaitu tempat peribadatan lima agama yang berada di Indonesia. Ini suatu bentuk toleransi umat beragama yang ada di Indonesia, khususnya di Bali. Dan ini lokasinya di Nusa Dua, yaitu di kawasan PTT, kawasan pariwisata Nusa Dua. Yuk ikuti Empress Channel, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Dibangun pada tahun 1994 di atas sebuah tanah hibah dari PT Bali Tourism Development Corporation atau PTDC yang memiliki luas 2 hektar. Komplek tempat peribadatan ini dibuat sebagai simbol pertemuan antar umat beragama yang ada di Bali, yaitu ada pura, gereja Katolik, gereja Kristen Protestan, ada vihara, ada masjid. Puja Mandala kemudian disahkan secara resmi pada tahun 1997 oleh Menteri Agama yang menjabat pada saat itu, Bapak Tarmizi Tahir, setelah melewati waktu penganggaran selama 2 atau 3 tahun. Ide pembangunan ini berasal dari Menteri Pariwisata yang saat itu dijabat oleh Bapak Job Abe. Jadi waktu itu masih zamannya Presiden Soeharto, pemirsa. Dan tempat peribadatan ini ramai sekali dulu sebelum pandemi. Banyak wisatawan domestik yang berkunjung ke tempat ini, terutama wisatawan domestik yang muslim yang singgah di tempat ini untuk melaksanakan ibadah sholat mampir di Masjid Ibnu Battuta. Sekarang kondisinya sepi biasa karena pada masa saat ini pandemi belum banyak wisatawan yang datang ke Bali. Semoga kedepannya pandemi corona cepat berakhir sehingga kondisi pariwisata Bali cepat pulih, cepat normal lagi sehingga wisatawan domestik maupun mancanegara berdatangan ke Bali. Karena sementara ini Bandara Ngurah Rai juga belum dibuka untuk turis luar negeri, pemirsa.
Jadi inilah puja mandala, simbol kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia, khususnya di Bali. Jadi mirsa, kalau wisata ke Bali, datang ke Bali, jangan lupa berkunjung ke tempat ini, melihat keindahan keunikan bangunan 5 tempat ibadah yang ada di Nusa Dua ini. Kawasan ini berada di kawasan Nusa Dua, yaitu komplek pariwisatanya Nusa Dua yang sudah terkenal. Ini kalau lurus ke barat, pemirsa, ini tembus ke Pantai Pandawa, Pantai Melasti, juga sampai Uluwatu juga, pemirsa. Berdampingan, saling damai sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing, hidup damai rukun. Nah, ini Masjid Agung Ibnu Battuta. Bagi yang muslim sering singgah ke sini kalau sedang ke Bali untuk sekedar mampir melaksanakan ibadah sholat duhur atau asar, yang rutenya ke Pantai Pandawa. Oke, sekian dulu pemirsa, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Kalau berkenan, share ke media sosial Anda semua. Terima kasih setelah menonton video ini. Semoga pandemi cepat berakhir, pariwisata Bali kembali pulih normal sedia kala. Terima kasih Infrastruktur Channel melaporkan dari kawasan PTDC Nusa Dua.